Selamat siang Mas Bro, selamat siang Dulur, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menepati janji saya yang kemarin ya. Ini adalah yang foto saya upload kemarin di Facebook juga. Ya, ini MCR DV3. Ya, MCR DV3 menggunakan SMPS. SMPS ini untuk ampernya saya kurang tahu yang aslinya, cuman saya beli kata pedagangnya 20 ampere. Dia keluar tegangan di sekitar 75-70. Ya. Jadi akan saya coba. Ini setelah saya rakit sedemikian rupa. Nah, ini juga PCB ya. Nah, ini V3. Oh ya, sebelum saya menerangkan atau mencoba ini, saya akan terangkan di sini. Untuk yang PCB ini PCB yang saya gunakan ini ya, seperti ini. Ini yang saya rakit. Ini saya tidak merubah apapun di sini. Saya tidak merubah apapun. Saya sesuai dengan apa yang ada tata letaknya ya. Nah. Jadi untuk yang mau merakit, banyak yang bertanya, Mas, ada yang diganti enggak komponen? Enggak ada ya. Sudah sesuai dengan apa yang ada atau tata letak di PCB. Oke. Nah, sebelum kita tes, akan saya coba dulu. Kita lihat dulu berapa volt yang dihasilkan oleh SMPS ini. Dan di sini sudah saya pasang untuk voltmeter ya. Ini voltmeter digital yang sudah saya pasang ke input tegangan PLN, dari PLN maksudnya. Oke. Langsung aja kita nyalakan. Ini belum saya sambung ya. Kita akan mengetes dulu berapa volt keluaran dari SMPS ini. Oke, ini adalah tegangan dari PLN ya. Ini adalah tegangan dari PLN 217 volt. Oke, akan saya nyalakan SMPS, kita tes. Oke. SMPS sudah nyala. Akan saya tes dulu berapa tegangan yang keluar. Bisa kita lihat nanti di sini ya, di avometer ini. Ya. Tegangan yang keluar dari SMPS 72. Ya, sama imbang antara ground main dan ground plus ya. Nah, di sini 72. Oke. Jika kita gabungkan seperti ini, dia akan 146. Oke. Akan saya matikan dulu. Jadi saya terangkan lagi, SMPS ini bekerja pada tegangan 217 PLN, dia akan mengeluarkan tegangan 72 volt. Kalau tegangan PLN ini naik 220, maka dia akan naik sekitar
kemungkinan bisa menjadi 75. Oke, akan saya sambung dulu. Oke, sudah saya sambung di sini. Kita cek ulang, negatif, ground, positif. Oke. Oke, seperti biasa sebelum kita menyambung power ini ke speaker, biasakan untuk driver baru kita ukur DCO nya oke, ini sudah saya kasih avometer untuk tes DCO ya. Nah, ini menuju ke sini, ini speaker ya. Oke. Nah, ini kabel untuk mengukur DCO. Voltmeternya di sini. Oke. Kan saya nyalakan ya. Begini biar kelihatan. Oke, saya akan nyalakan. Sudah nyala. Kita lihat DCO nya DCO aman di 00,001, cukup aman ya. Oke, akan saya matikan lagi, lalu akan saya beri input musik. Oke, ini sudah saya pasang speaker, lalu sudah saya pasang input ya, input langsung dari HP seperti biasa. Ini speakernya ya, ini speaker. Nah, itu kabelnya menuju ke sini ya. Saya menggunakan ini untuk testing aja. Untuk testing pertama ya, saya menggunakan 12 in. Oke, kan saya nyalakan. Sudah nyala ya. Lalu kita masukkan musik. Oke. Musik saya play. Volume saya naikkan. Saya kecilkan sebentar, saya akan ganti lagu. Ini takut kena CR ya lagunya. Oke, saya besarkan lagi volumenya.
lor, saya kecilkan lagi. Di sini akan saya ganti speakernya. Sekarang saya akan menggunakan 15 in. Oke, speaker sudah saya ganti ya. Ini kabelnya menuju ke 15 in, 15600 ACR. Dan saya besarkan lagi musiknya. Oke, saya kecilkan lagi. Kalau belum puas, akan saya ganti dengan 18 in, lur. Oke. Oke, sudah saya ganti yang dari 15 in menuju ke 18 in ya. Oke, kita dengarkan suaranya. Saya besarkan lagi volumenya. Seperti biasa, kalau saya menggunakan 18 in di dalam ruangan, ada suara brek-brek di atas ya, karena low-nya memang sangat terasa. Oke lor, itu tadi video yang sudah saya janjikan, yakni mencoba MCRD V3 menggunakan SMPS. Bagi yang menunggu videonya, silahkan ditonton, jangan di skip ya. Jangan lupa yang nonton juga, kalau suka nyalakan atau pencet tombol jempolnya ya, gambar jempol. Oke lur, cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video-video saya.
Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.